aja sokat nyakiti Mimi. Panggil Mamen, fuck! Ini kok kau ketebang nih pohon? Suntuk boleh! Suntuk nebang pohon kau, kena marah developer legenda wisata kau nanti. Suntuk jajan, nebang pohon. Malah rapi lagi nebangnya nih. Tawa kau. Jadi gini Jarbi, Pujek ini kan masih dalam kategori masuknya pelonco. Nah, dia tahap pertama udah lewat, yaitu mala. Walaupun dia kemarin dipukul keluar bumi. Nah, sekarang dia masuk tahap kedua. Apa itu? Merampok. Berani gak kau merampok? Ah, mana berani bang? Loh, kok gak berani kau? Kemarin aja gagal terus. Dari mana gagal-gagal terus? Kau baru 2 hari kau di sini. Kapan kita merampoknya? Ah, udah. Lu jangan banyak lawan. Lu nurut aja kata Mail. Mail ini paling ahli strategi perampokan rumah orang. Yaudahlah bang. Nanti kau merampok, kita pakai metode bertamu. Oke? Okay? Siap bang. Oke, okay, naik. Look at that, my friends. That's house, bahasa Indonesia aja ya. Lu tadi lu. Ya. Itu adalah rumah target operasi kita. Nah, Pujek. Ya bang. Kau masuk ke sana, pakai metode bertamu. Kau bilang ke warga baru di sini. Begitu kau udah masuk, jika waktu sudah kondusif, kau kasih aba-aba untuk kami. Aba-abanya adalah lagu Demasif. Ingat, jangan lagu yang lain. Oke bang. Oke. Takut. Mati tanam. Mantap. Gerak lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana orangnya nih? Paket. Mana paketnya? Pak, giliran paket aja bapak baru buka. Mau ngapain? Saya kan orang baru sini pak. Mau silaturahmi pak. Masuk. Boleh nih pak. Mau makan, minum? Gak usah repot-repot pak. Saya lagi masak steak. Dimakan ya. Boleh pak. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Eh. Pak. Kok dia nyanyi? Ini kan rumah saya. Iya. Belajar nyanyi, Pak. Mau ikut audisi. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Ini laptop kok gak aku ambil? Tapi emang suruh aku masuk aja bang. Iya, kok bodoh kok gak habis-habis. Kalau ada barang berharga ambil langsung bawa keluar. Ngapain kok nunggu sini sampai nyanyi-nyanyi? Ah, mana ada bang suruh aku ambil laptop bang. Oh, bang. Jawab aja kau. Orangnya mana? Orangnya lagi masak steak bang. Mumpung lagi masak keluar terus biar gak ketahuan. Mail mana? Gak tau bang, ketangkap mungkin bang. Oh, gak mungkin, Mail gesit. Ngapain bang? Ini masak steak. Oh, main aja. Siapa kau?
Mantap. Ih, berhasil. Wah, le. Laptop bisa kita jual deh. Betul, Jarbi. Ini 5 juta enggak kemana nih? Wah, kalau kejual sama kita 5 juta, kita bagi 3, cocok. Cocok. Nah, aku 4 juta, kau 1 juta. Hah? Kok gua cuma 1 juta, le? Eh, ini ide aku. Kalau enggak ada aku enggak terambil laptop ini. Lah, kok aku enggak dapat, Bang? Eh, kau mesti magang. Kau nanti ku belikan aja nasi-nasi bungkus ya. Lah, kan tadi aku yang masuk, Bang. Tahu? Berani kau, ha? Enggak, Bang. Enggak. Kayaknya. Eh, tapi kalau gua pikir-pikir, ini laptop jangan langsung dijual, eh. Kita buka dulu. Siapa tahu ada file berharganya. Jadi buka dulu nih. Iyalah, Jack. Kau cari obeng, Jack. Hah? Buat apa? Buka laptop. Makanya sekolah, Maile. Maksudnya dibuka nih laptopnya, buka file. Bukan dibuka, bodinya yang dibuka nih. Kita open tuh. Oh. Mana tahu ada file berharga. Bener. Ada file berharga. Ini pasti isinya duit nih. Ini bukan bapak yang tadi, Bang. Shit, man. This is a crime, man. Ini kriminal, Jarbi. Yuk kita lapor pihak yang berwajib. Yuk, ayo, Bang. Ini. Warga sini, Pak. Kriminal apa, Bang? Pak, ini, Pak. Ini, Pak. Tuh, Pak. Oh. Pelakunya orang sini, Pak. Ya, cek. Iya, oh. Iya. Wah, itu, Pak. Ya udah, Bang. Kita sergap. Ayo. Naik. Semua naik. Selamat sore, Pak. Saya security kompleks ini ingin menangkap Bapak karena Bapak melakukan pembunuhan. Buktinya nih, ada di laptop ini. Ayo, ikut kantor, Pak. Oh, tunggu dulu. Saya pasrah kalau saya ditangkap. Tapi tangkap juga orang ini. Orang ini telah mencuri laptop saya. Oh, jadi gitu ya. Ya udah. Kalian ikut kantor semua. Eh, banyak cerita kok. Mentah lebih enak daripada mateng. Gizinya lebih banyak. Mari, silahkan. Oh, daging security agak bau ya? Sip 3 kali. Oh iya, belum mandi ya? Udah kok nggak habis-habis. Ya kalau ada barang berharga langsung kau ambil. Kau mau? Kau? Ambil. Jadi lupa. Itu.
Mana mungkin bang? Bang gak mana yang ngomong jangan ditangkap. Silakan. Sudahlah, pak. Kok agak alot? Kayak aku dapat daging pantan nih bang. Iya, tadi nggak baik dikit.